Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita mainkan lagi game ini World. Sebenarnya gue dari kemarin mau mainin game ini, bukan mau mainin ya, sebenarnya mau ngerekam lebih tepatnya. Mau ngerekam game ini cuma karena gue masih nyari-nyari bahan untuk lawan naga ketiga. Jadi kata gue nanti dulu deh gue rekam gitu. Tapi sekarang gue udah dapat bahannya, tinggal satu lagi, satu kristal yang hitam. Satu lagi belum dapat gue sama sekali. Dan ini rumah gue. Oh ya, gue ngomong-ngomong gue bikin kincir angin di situ. Kemarin gue udah ngasih tau belum ya? Tapi situ gue bikin kincir angin. Jadi ini bahannya itu dia pakai rotox apa sih gue lupa, yang mesinnya buat muternya itu jadi ini. Nah tuh, itu kincir angin. Dan di sini gue juga bikin sarang lebah. Jadi kalau misalkan mau madu, gue tinggal ngambil doang pakai ember di sini. Nanti dia ngisi sendiri otomatis. Ya apa ya, baru-baru. Satu lagi mesin panen gue. Sumpah gue kanak-kanakan banget main ginian. Oke, sip. Nah ini mesin panen gue, jadi kalau ketika gue pencet dia ngancurin langsung ke sono, ke air. Ngumpulinnya gimana caranya, mungkin nanti kali ya, gue gak tahu. Gak ada apa-apa lagi sebenarnya. Oh iya, tinggal gue bikin kristal aja nih. Mungkin gue ke ini dulu, ke rumah dulu sebentar bikin kristal. Jadi bahannya itu gue udah dapat semua untuk lawan naga ketiga, tapi belum semua gitu, tinggal satu lagi yang itu. Aduh, baterai gue nih rada-rada somplak, sorry. Baterai handphone gue nih parah, nggak tahu kenapa. Bahannya kalau nggak salah disuruh untuk, oh iya, mana ya, gue udah bahan gua, bahan-bahannya mana ya, gue lupa naruhnya. Tartar. Oh, gue udah bikin kalau gak salah. Satu kristal tuh udah gue bikin. Nah, ini dia. Ini bahan-bahannya, kalau kalian lihat ada yang a pile of letter. Letter itu 10. Nah, ini dibuatnya ini dari satu itunya itu 100 kulit gitu loh. Jadi lu ngumpulin 100 kulit jadi 1000 lah mini ini kan. Sama sulfur crystal sand sama gray margue gitu loh. Sampai gue bikin gray margue itu banyak banget. Benar, ini mungkin kemungkinannya gue pengen ngejinakin. Gue kemarin nggak lihat tutorial gitu deh di YouTube, katanya bisa ngejinakin ini gitu, ngejinakin monster yang bom, gue nggak tahu juga. Jadi kemungkinan hari ini gue bawa bom gue, mana bom gue ya, gue lupa naruhnya. Bom, dimanakah kamu? Chest gue sampai ke atas loh, saking ininya. Kreatifnya gue, kreatif yang nggak ini gitu, nggak guna. Ntar gue lupa naruhnya bomnya di mana. Ah, ini dia. Nah, ini katanya dia bisa pakai ginian. Jadi untuk ngejinakin si bom. Sebenarnya bukan ngejinakin, lebih kita bikin dia apa ya, diem untuk beberapa waktu itu. Dan banyak sih yang udah gue bikin selama pergi ini, selama gue nggak rekam gitu. Futsal udah tahu ya, futsal ya kemarin gue udah ngejelasin. Oh iya, gue bikin jet coaster. Jet coaster, jadi gue bikin yang kecil juga. Ada satu lagi jet coaster itu buat ke pelabuhan. Gue bikin pelabuhan segala, lo gila lo. Jadi apa ya, pencarian gue ya sekalian ngebangun juga gitu. Ini jet coaster yang buat ke pelabuhan, ini buat yang kecil. Kalau yang kecil ya biasa aja sih sebenarnya. Ntar gue naik dari sini. Hop. Oke. Allah wakbar, ini masih nge-lag. Kalau udah gue kecilin semua, shadow-nya udah gue matiin. Nah, ini roller coaster yang kecil. Woohoo. Let's go. Dan ini gue pakai skin yang gratisan, jadi dari event summer ya. Jadi kalian nanti dapat kok kalau ngikutin event summer. Jangan lewat sini dong, harusnya kan di sini. Nah, mantap. Nah, ini jet coaster yang kecil. Nah, kalau yang gede ini dia menuju ke pelabuhan. Ini mungkin ngabisin waktunya sekitar berapa menit ya? Kurang lebih 2 menitan kali ya dari si untuk bolak-balik. Gua nggak tahu, lupa deh, sekitar segitu deh. Nah, oke, kita mulai aja langsung perjalanan ke pelabuhan. Sumpah gua main game ini apa ya, bener-bener ini banget gitu loh, bener-bener menciptakan sesuatu gitu loh.
Nah kan, ngomong-ngomong suaranya kecil banget, gua kecilin seberapa ya? Oh, terlalu kecil kayaknya coy. Hampir mati lu, gua ada si bom, kaget gua. Untung kencang nih kereta. Nah, oh iya, kenapa bom yang tadi gak gue pancing aja ya? Mungkin bisa gue pancing kali ya. Tatar, kita pelan-pelan aja dulu. Nah, ini pelabuhan gue. Jadi gue sekarang kalau misalkan mau ngambil bensin atau apa, gue istirahatnya di sini gitu loh. Dan di situ gue bikin mercusuar. Jadi mercusuarnya itu kedap-kedip gitu. Hup, nah di sini gue bikin pertanian kecil-kecilan aja deh. Buat yang penting bisa buat makan burung onta gue gitu, sama bisa apa ini ya? Wet ini buat mungkin nanti. Jadi sebelah sana ini di pulau yang sebelah kanan ini yang tinggi itu, yang gunung-gunung itu ada kambing. Itu sengaja gue bikin biar banyak juga gitu. Nah ini dalam pelabuhannya. Nah ini dalam pelabuhannya tuh, ini gue udah naruh perahu satu dan sekelilingnya gue kasih pagar. Maksudnya biar orang harus lewat sini dulu untuk ngambil perahu gitu. Ini babi ngapain? Keluar, 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 keluar. Malaikat ini nggak mau masuk. Ayo keluar, woi. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Ya Allah, nih babi ya bodoh lah. Nah ini di mercusuar gue, jadi gue kasih. Ayo dong masuk. Ah, kasih ini lampunya kedap kedip. Gue salah sih sebenarnya, jangan dibikin kedap kedip. Lebih baiknya dibuat kayak rotor aja, dibikin muter muter gitu kan. Kayak aslinya, cuma karena gue udah kadung kedap kedip, ya udah kedap kedip aja deh. Udah terlanjur kedap kedip itu loh. Nah terus itunya juga tombolnya gue bikin otomatis, jadi hidup nyala sendiri gitu. Nah itu aja sih yang ada. Kita turun, kita balik lagi ke rumah. Lu jual apa? Oh, kindling nih lumayan nih. Tartar, gue pengen ambil obornya dia. Karena nyampah, dia tuh nyampah obor gitu loh. Males gue. Ya kita pulang, kita mau pelihara si bom atau monster bom. Apa sebutannya gue nggak tahu. Kalau yang itu kan, kalau yang setan itu phantom. Itu yang gue tahu doang gitu. Yang lain-lainnya ya biasa aja kayak kambing, sheep atau apa gitu kan. Lewatin air coy keretanya. Siapa coba yang bikin kayak gini, ha? Perjalanan menuju rumah. Masih ada gak yang gitu ya, monster bom yang tadi di terowongan? Oke, terowongan satu. Masih ada. Itu gak tahu gue mau pakai yang itu aja apa nanti nyari lagi. Gak nyari lagi aja deh, nyari lagi. Gue malas. Ada laba-laba, gue malas. Hup. Oke. Kita pulang, markipul. Nah itu, nah di sini ini juga gue bikin ini, gue bikin arena tembakan. Kalau misalnya kalian pengen latihan panahan, sama kolam ikan. Cuma kolam ikannya kemarin gue masukin mati semua, nggak ngerti kenapa deh. Ada habitatnya kayaknya. Ya turun ganteng. Nah, kita nyari bom. Si bom ini di mana? Gua nggak tahu. Ayo. Ya si bom ini bisa jatuh cinta sama bom yang kita punya ini, namanya bom ember mungkin sebutannya apa atau apa, gua nggak tahu. Apa bom biasanya sebutannya bom biasa, bom. Itulah pokoknya lah. Kemana nih coy? Gak ada si bom ya. Bom, kemana kamu bom? Ini gue juga masih bingung mau bikin apa lagi di sini. Dan rencananya sih kalau ke udah lawan naga ketiga, gue rencana pengen langsung ke Horas, atau planet Horas itu ya, pakai roket gue. Dan intinya pun udah banyak juga sih, udah ada sekitar 31 atau 32 ya, gue lupa bensinnya. Oh 32. Bensinnya sekitar 32, jadi nanti abis lawan naga ketiga baru gue ke Horas gitu. Gue gak mau ke Horas dulu karena gue mikir yang di dunia bawah aja ini belum ini gitu loh. Belum
belum beres semua gitu. Ini gue pakai acara-acara mau ke ruang angkasa gitu kan. Nah, kita nyari bom coy. Ini udah tinggal satu tanaman lagi mau gue panen, cuma ya ini gitu ya, masih kayak begini aja. Sneaking mode salah coy. Raptor gue juga udah banyak jir. Oh ini lumayan nih, telur-telur ini bisa gue bikin ini, gue bikin kue. Ini mana sih? Monster boomnya nggak ada. Oh itu ada satu, itu bukan? Bukan coy. Nah itu dia, ketemu satu, ada di situ. Cuma kayaknya gue perlu kerja keras ngelawan yang ini dulu nih, si huba-huba atau si monster yang megang gada. Aduh, bete gue udah kalau yang ngelawan gini-gini deh. Oke, kita harus hati-hati deh untuk ininya, untuk monster meledaknya. Ayo come on. Jadi nanti gue pengen rencana, pengen gue kurung juga gitu loh. Eh sini. Sini ganteng. Malah diem di situ. Sini nih, gue di sini. Uy. Yuk ke rumah gue yuk, sini. Rumah gue gak jauh di sini tuh, dekat. Ayo. Ayo, nyangkut lagi dia. Is geblek. Ayo sini. Eh sini. Dia turun lah. Dia turun lo. Hey. Hey, I have your wife. Come here. Come here. Come here. Eh sini. Duh, banyak monster di sini, gila coy. Tar lu. Berdoa aja mudah-mudahan enggak ngelihat gua gitu loh. Hey, come here, man. Come. Oke, jadi jangan diserang, dia jangan serang. Kalau diserang tetap aja meledak nantinya. Kita ini naik sini. Nah katanya sih taruh kayak beginian bisa. Oh iya bener lu. Bisa lu. Tuh dia, lihat. Langsung muncul hati-hati gitu loh. Dari itunya. Meledak gak dia kalau deketin? Mohon maaf. Enggak. Jinak. Ya Allah ya Robi. Lucunya. Ini bisa kita ini sih, bisa kita kurung. Cuman ntar dulu deh, gue nyari dua. Ada lagi gak ya? Yang dekat-dekat aja deh, jangan jauh-jauh. Monsternya, ntar lo. Ini apa sih, banyak banget. Telur, ini penguin. Sini, dibuang dulu. Telur penguinnya kita ini. Kadang-kadang ngelahirin anak juga gitu. Nah, ada berapa? Satu. Ini gue kok udah malam-malam gini, gue enak nih. Serem coy. Oke, gue mungkin bikin ini. Ini telur apa? Oh, egg biasa. Egg biasa ini berguna banget buat ini gitu loh, buat bikin apa namanya, kue. Tahap sini juga bisa gue buka. Ntar gue masuk. Sorry. Telur ada dua ada telur. Keluar satu ayam. Nah mati. Nih jebakannya juga lumayan. Wah lo. Jebakan gua. Fit. Sabar pak. Saya mau istirahat dulu. Mau masak. Mati lo tuh. Itu monster. Oke telur gua masukin dulu. Ini gue perlu 3, terusnya weightnya ada nggak ya? Oh nggak ada habis, mungkin nanti deh. Nanti aja deh gue bikin ini ya, bikin kuenya. Yang pasti ini gue makan dulu nih.
buat ini ternyata bisa ini loh gitu, bisa buat ngebenerin tulang-tulang ini, bisa buat buat ngebenerin panah naga yang kemarin tulang yang kita dapat dari itu gitu, dari lawan naga kedua. Tatar, sebentar, sebentar coy. Ini tadi mana mati kan tadi monsternya? Gua ambil dulu. Gak ada itunya lu, gak ada XP-nya lu, yang bener aja. Ya elah. Oke deh, gua tidur dulu kali ya. Tidur. Nanti bangun lagi kita ngebuat pagar. Oke. Yang bagus, hari yang cerah untuk mengurung monster. Monster meledak. Gua sebutannya nggak tahu apa. Egi, mungkin gua agak namain Egi nanti. Oke. Untuk konstruksinya gua bisa bikin pagar ini kan. Dia ada pagar kayu juga, cuma yang agak bagus mungkin kualitasnya. Nah, ini dia. Oke, sip. Ini gua kelebihan satu nih ininya. Ntar gua nebang itu lagi, nebang pohon gampang. Oke, peko-peko, let's go. Ini gue mau namain peko-peko gitu. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalian, ini kan museum gue kemarin baru kepala naganya doang. Jadi ternyata bisa kita bingkai juga gitu loh, kayak model baju-bajunya, jubah, senjata-senjatanya. Jadi nanti kalian lihat aja deh sendiri ini museumnya gue buat gitu loh. Jadi ini baju emasnya sama jubah gue, terusnya blowgun gue yang kemarin gue pakai buat lawan naga pertama. Gue taruh situ semua. Sayangnya naga kedua ini nggak punya, nggak ada statue-nya gitu loh, nggak ada patungnya gitu loh. Atau mungkin ada tanda apanya gitu kan yang bisa kita pakai, ternyata nggak ada. Sayang bangetnya di situ. Oke deh, kita ngurusin si itu dulu tuh. Ngurusin si mana tuh? Hilang loh. Ya hilang dia. Ya dia hilang. Ya dia hilang, kesel banget gue. Asli, coy. Itu ngapain burung unta? Kok ngikut? Wah, hilang. Ya, baru mau gue kurung. Beneran dah. Asli, baru mau gue kurung. Bete gue, sumpah. Mungkin nanti kali lah gue nyari lagi. Oke deh, sekarang mungkin kita nyari ini dulu. Nyari kristal yang hitam dulu. Yang games kristal atau apa, gue lupa. Untuk ngebuat batu apa ya, gue lupa namanya. Pokoknya dia buat ini aja, buat ngebangunin naga ketiga aja. Oke, gue sekarang ada di kayak tengah-tengah salju gitu, dan di deket tempat apa ya, pemukiman orang juga di sini. Ntar lu, soal gue kecilin sedikit. Gue nggak tahu nih di sini ada atau enggak kayak model dungeon gitu. Kalau ada ini juga gitu loh. Kok sampai dua, satu aja kambing. Wah, hilang gue, dua mata hilang kayaknya. Nah, sip. Di dekat sini nih ada kayaknya, coba kita telusuri. Ampun deh, kalau udah ketemu salju benci gue. Gue nggak tahu cara bikin tombol itu gimana ya, tombol kamera, jadi biar nggak terlalu masuk ke setting terus gitu loh. Oke. Okay. Gue nyari dungeon aja deh, nggak kemana-mana lagi. Tapi nggak tahu kalau nanti situ ada emas atau diamond, I don't know. Karena emas sama diamond gue juga udah banyak banget sih sebenarnya. Di dalam. Pake kapak lagi lu. Shuffle. Hit. Oke. Pick up. Kayaknya gue setiap nambang tuh harus bawa ini deh, harus bawa... Aduh, namanya apa? Harus bawa ini ya, harus bawa... chest atau apa gitu, biar ini. Dalam juga coy. Ntar gue ngambilin ininya dulu, batu bara.
banyak juga. Biasanya kalau ada batu bara, kadang-kadang belakangnya itu besi gitu loh. Lumayan juga kan untuk bikin sesuatu. Kenapa gue pakai besi? Karena perawatannya itu murah pakai besi gitu loh, dibanding pakai emas atau pakai diamond. Dan diamond jujur gue nyarinya setengah mampus. Itunya apa namanya, bahannya gitu loh. Harus masuk-masuk ke lava dulu gitu. Kadang-kadang harus masuk ke lava baru ada. Kalau ini kan enggak. Kalau besi di mana juga ada, di luar itu juga ada, di luar dungeon. Nah, masalahnya ini sekarang kita kemana nih? Kok dalam banget, coy? Sesatnya nih. Wah, udah ada batu gini sih, biasanya dekat-dekat lava ini. Udah dekat banget sama lava, karena ini batu yang nggak bisa dihancurin gitu. Nah, kalau setiap kita hancurin ada tanda tanya. Nah, masalahnya kita nggak tahu di mana nih. Oh, jangan bilang sini ada lava, coy. Jangan bilang sini ada lava. Oke. Okay. Punya 33, belum masih ini. Kemana tuh dia? Ke atas jangan-jangan. Aduh, bodoh lah. Itu gua mana? Nah. Nggak mampus nyariinnya, buset dah. Di sini ada ini ternyata. Ada lubang yang tadi kita gali itu. Walah, jauh-jauh amat gua sampai ke bawah. Nah. Di sini lah dungeonnya, coy. Tar. Gua paling males kalau ada yang si tombak ini. Oke. Gua hindarin dulu. Kalau gitu ganggu banget dia. Gua baru ada 14 bekas nambang sebelumnya gitu loh. Oke. Salah pakai alat. Saya salah pakai alat, mohon maaf. Dungeon, di mana kamu? Emas, coy. Kata gue pasti teralihkan gitu loh. Aduh, bagus sih ada emas ini. Ntar, gue makan dulu deh. Oke. Dungeon di mana lagi kan? Ini ada. Oh, ada bulu. Bulu ketek. Bulu ayam. Nanti ada yang protes lagi, aduh. Oke, kemana? Kok dungeonnya nggak ketemu? Ya ganteng, situ ada emas gue lihat. Gue paling benci dah kalau udah nyari-nyari kayak gini, nggak pasti. Kayak kemarin gue nyari nggak ketemu gitu loh, nggak ketemunya nggak tahu kenapa, tau-tau gak ada aja pokoknya gitu, menghilang aja gitu. Oke. Okay. Gue udah paling benci kalau udah ada air dalam sini, ngedorong mana-mana. Oke, jalan buntu, fix jalan buntu. Oke, gue harus pakai itu lagi deh, mata lagi. Si mata mana mata? Nah. Biar pasti aja gitu loh, jangan ini gitu kan. Oke, sebelah situ. Tar dulu. Sini ada emas nih, gue sayang banget gue gak dibawa. Asli sayang banget. Udah mana ininya? Airnya deras banget loh. Bodoh lah. Halangin. Asip. Habis kayu gua, habis. Kayu lagi obor. Oke. Gue kalau udah lu ketemu kayak tadi batu yang tadi itu sih udah yakin di deket lava banget, karena gue pernah nyemplung ke lava saking pengen dapet diamondnya gitu loh. Dan nemuin batu itu kayak model apa ya, kayak keraknya lah, udah paling keraknya banget. Oke. Sip.
Ini apa? Besi, sayang kalau dibuang-buang kadang. Oke. Pemburu harta karun jadi nyari ginian gitu loh. Di mana tuh obor kan kambing gitu. Ntar tadi ada sebelah sana gue tahu, tapi ntar dulu gue masih pengen ngambil emasnya dulu. Ah udah deh, makin kesini gue makin ini, makin teralihkan gue udah. Oke. Tadi sebelah sini ya. Lalu kita kasih mata lagi. Mata mana mata? Allah Akbar. Tombak api. Eh bukan deh, yang gua tombak api. Oke. Let's go. Oke. Berarti kita ngegali ke sebelah sini nih. Ini dalam banget gila sumpah. Gua enggak tahu di mana seberapa dalamnya. Tadi gua nyariin, coba pakai mata lagi ntar dulu. Setelah ini gua pakai mata lagi. Bener enggak di sini gitu loh. Tahu gua ada gali-gali sedalam ini enggak ini gitu. Oke. Okay. Mata gua sekarang hilang-hilang aja, biasanya enggak deh, enggak gini-gini banget. Enggak tahu kenapa. Gua jawab enak pakai bor sih sebenarnya. Gitu loh. Kalau kita ngomong enak, enak pakai bor gitu loh. Oke. Okay. Kita lihat ininya, kita lihat si matanya kemana lagi ntar lo. Itu lagi. Oke. Okay. Jadi gue bikin agak-agak nyerong juga ke sini. Oke. Okay. Berarti ini kita bener nih, udah bener. Aduh, skillnya cooldown. Mon. Cuma sebentar sih, cuma lama banget gila. Gue butuh cepat gitu loh. K-Knight coy. K-Knight coy. Ada K-Knight. 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 Ntar, jangan pakai ini ya. Gue udah bikin lagi kan. Asik. Ini penuh sama barang-barang yang gak guna gitu loh. Nanti pas mau ngambil yang kristal itemnya nggak bisa gitu kan. Kan kesel juga jadinya. Ini kayak net ini, kalau ada kayak net biasanya agak-agak deket lava juga. Karena walaupun nggak semuanya kayak net di deket lava sih, cuma udah agak-agak mau mendekati lah gitu loh. Ntar gue kasihin dulu biar enak kan pijukannya. Nasib. Masih dalam juga sih. Oke. Coba kita kasih mata lagi, apa bener gak jalur kita. Betul sih sini. Cuma si ngerongnya dia tadi. Mata gue tadinya banyak banget, cuma gara-gara dipakai buat ini, dipakai buat gali dungeon. Terus lama-lama ya habis gitu loh. Karena gue perlu kok ininya banyak juga ternyata kan. Gue gak tau nih untuk yang sekarang bisa ini atau enggak. Kok ada sinar lubang? Apakah kita mendekati? Kita mendekati enggak? Ayo mata. Oke, masih kesono lagi, gila. Jauh banget. Dalam banget coy, gue udah gila tuh kalau lihat ke belakang tuh udah kayak begini gitu loh. Gue lanjutin nanti lagi apa nggak tahu nih gue juga. Aduh, sayang sih kalau di ini sebenarnya dibatalin gitu. Oke, let's go. Ah gila, sampai kapak ini gue ancur ini gitu loh. Mau habis ya. Ntar lo gue balik lagi deh. Kalau itu gue balik dulu ke rumah bikin kapak lagi, nanti gue balik lagi ke sini kali. Gue nyampe rumah juga dan gue siap-siap mau bikin ini lagi.
Ntar gue butuhnya sih nggak perlu banyak-banyak sih kayaknya sih. Untuk 2 pickaxe aja udah cukup banget. 3 ya. Ntar gue sekalian ini juga sih, sekalian ngebikin apa? Ngebakar tadi besi sama yang emas tadi gitu loh. Ntar, cukup ya 2 ya kali, cukup ya. Ini pagar mau gue taruh mana sih sebenarnya? Pagar gue taruh mana ya? Yang tadi gue bikin tadi sih buat si bom ini, jadi aduh deh bodoh. Dih, ada wall lu, ada mati lu ternyata. Penguin egg. Jangan suka random kelakuannya. Gue taruh sini aja kali ya. Pagernya. Untuk si bom ini nanti mungkin nanti gue nyari lagi deh, tapi gue gak tahu kapan. Atau mungkin nanti ketika offline aja gue nyarinya, gue gak tahu. Nah gini aja dulu mungkin, nanti kan bisa gue taruh si bomnya di sini. Terus nanti gue kurungin itu. Tadi rencana mau gue kurungin, pas balik lagi hilang loh. Oke udah beres semua, kita balik lagi. Aduh ampun deh, ini dalam banget jir itunya apa namanya tambangnya, dan gue udah pengen buru-buru yang lawan naga ketiga gitu loh. Ini mobil gak ada pada bensinnya semua, gak banyak gue modifikasi nih. Oke kita kesana. Ini binatang ontak deh, mana sampai kesini-sini, ampun deh. Sampai lagi kita, perjalanan lumayan agak jauh. Ini gue batu kali ya di dalam rumah ini, baru nanti gue ambil lagi ketika gue selesai nambang gitu loh. Kebetulan nyampe sini udah malam juga, gue gila. 1000 saya mau naro bebatuan saya. Bebatuan loh bahasanya. Ini tadi panah gue beli sengaja karena jujurnya gue agak-agak malas ngebuat. Jadi gue tadi ada pedagang di tengah jalan, gue beli di pedagang asongan. Masuk lagi. Ah, ampun. Ini mau seberapa dalam sih dungeonnya? Ampun banget dah. Itu di mana sih? Kan gue lupa tepatnya di mana. Enggak salah kayak pertigaan gitu modelnya tadi, tapi ke sini deh kayaknya. Kayak gini nih ngalangin nih. Ngalangin banget asli. Nah, kan enak kita lewat aja dia. Ini kita tutupin dulu, bahaya coy lubang-lubang gini kadang. Oke sip. Di manakah galianku? Di sini dia. Ini udah sejauh ini nggak ketemu juga, jir. Dan mata gue sampai tinggal berapa ini? Tuh di atas ketemu lagi. Oh iya, gue lupa. Di atas kan gue yang gali, lalalalala. Gue lupa coy, seriusan. Bentar. Ada apa nih? Yang kristal itu gue lupa namanya. Yang hijau. Malachite. I don't know. My English is bad coy. Bagus-bagus banget Inggris gue. Ayo kemana lagi lo? Oke sini. Oke kita gali ke sebelah sini aja berarti. Gue penasaran nih, mata mau ngebantu gue, mau nyesatin gue gitu loh. Oh ngomong kalau udah lewat. Tadi mana sini ya? Oke. Gue muter-muter doang jadinya gitu loh. Sampai hancur loh itu gue, kapak besi gue gila. Nggak ketemu, gila loh gue sini. Ampun deh. Coba. Matanya sih ngarahnya tadi ke sini, cuma gue takutnya ke bawah gitu loh itunya. Apanya namanya? Harta karunnya gitu. Dungeonnya. Apalah sebutan, sama aja. Nah ini udah sampai di sini gitu loh. Udah sampai. Si kambing kelempar-lempar sendiri.
Ini antara atas bawah nih, gue nggak tahu. Aduh. Hah, gila, sampai pickaxe gue hancur loh. Nggak nemu-nemu juga. Balik, balik, balik. Gue nggak mau pakai pickaxe yang ini bukan karena apa-apa ya. Ininya, apa ya? Sayang gitu, ada skillnya kan kalau yang ini. Kalau hancur pun sayang. Mending buat nanti yang lain deh, jangan buat ngegali-gali kayak gini sebenarnya. Gue balik dulu deh. Akhirnya udara bebas. Udara bebas. Ampun, jir. Apaan tuh? Suara apaan tuh? Kok ada yang kepukul-pukul gitu? Oh, perut gua lapar, coy. Gue malah nanya kok ada yang kepukul-pukul gitu. Aduh, puyeng gue. Puyeng gue gak ketemu. Asli, puyeng. Aduh, sampai makannya lupa. Di video game, maksudnya memakan. Lapar malah makan. Ternyata ngontrol perut. Ini lebih ini. Ini, bu, tolong jangan di situ. Karena kalau ibu di situ, biasanya chestnya gak kagak kebuka gitu. Ampun deh. Oke, gue pindahin ini. Saya lempar muka ibu, nggak bisa. Oke. Aduh, oke deh, gue sampai sini dulu aja. Terima kasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Dan gue nggak tahu besok gue lanjutin pencarian gue atau enggak. Dan ini jujur aja tinggal satu lagi sebenarnya. Untuk menuju ke Naga Ketiga atau Chaos Black Dragon, kalau nggak salah namanya. Lupa-lupa ingat juga. Ya, kita lihat nanti aja besok deh. Oke, terima kasih yang nonton. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.